Sekejap sekali lagi. Bismillah. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Bagaimana macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigit dua sarapan pagi toast. Baiklah, kat depan aku ni ada beberapa jenis toast. French toast pun ada. So, kanan ni grilled cheese, dia pakai roti toast. Asalnya roti sawah dia yang tebal tu. Yang ni avocado toast, ada telur dekat atas je. Yang ni French toast, ada strawberry, ada blueberry, ada crumbs. Demi sirap dia aku tak tuang, kejap lagi aku tuang, ada buah juga. Dan ini adalah omelette on toast. Asalnya ni sourdough juga. Of course kita ada kopi sebab kita kan tengah sarapan perut. Akulah pagi lah tak sabar nak cuba toast ni. So jom tengok aku makan. Sekali adalah green cheese ni, nampak ni dia dekat ni, dia guna roti sourdough, dia ada bagi tomato soup juga. Mungkin dah sejuk, tak apa, aku nak try rasa roti ni saja, toast saja. Bismillah. Oh. Oh, cuma dia dah suam sikit. Untuk korang yang tak pernah cuba roti sourdough ni, dia rasa macam masam sikit. Luar ni memang crunchy, dalam ni lembut. Untuk grilled cheese guna roti sourdough ni, dia tak ada rasa macam berdosa sangat. Rasa sihat sikit lah sebab dia pakai roti sourdough kan. Fermented punya roti. Ya, jangan risau. Aku akan cicah dengan dia punya tomato soup. Tomato soup ni entahlah. Tomato soup dia rasa macam sos bolognese cuma tak ada daging je. Memang sebiji rasa sos bolognese cuma bila cicah dengan toast ni okey ke? Okay, seterusnya boleh tak aku nak makan omelette dekat atas toast ni dulu sebab geramnya tengok dia. Nampak? Sama macam roti ni. Sama roti. Yang ni sourdough, yang tadi pun sourdough. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap gila. Very fluffy, eh. Oh, sedap. Sauté onion lah. So, dia rasa manis-manis tu. Telan terus. Oh.
Ialah seterusnya avocado toast. Ada blueberry. Basically untuk avocado toast ni, dia ada slice of bread, kemudian dia ada mashed avocado, ada buah sikit blueberry, strawberry, kemudian dia ada avocado lagi dia potong yang big chunk, dan atas dia ada apa ni, telur mata. Ah, telur mata tau. Bismillah. Wait a minute. Sekejap sekali lagi. Bismillah. Untuk orang yang tak tahu, avocado ni dia tak ada rasa sangat. Rasa dia tak kuat. Korang akan rasa macam rasa lemak-lemak macam tu tau. Rasa creamy macam tu. Sebenarnya avocado toast ni simple gila. Korang boleh buat dekat rumah je. Roti, avocado, telur. Nak rasa sikit letaklah garam sikit ke kan. Itu sahaja. Yang mahalnya avocado dia. Last one. So dia bagi sekali mascarpone cheese, and of course kalau French toast mesti kena ada syrup ataupun honey, apa-apalah, tapi maksudnya kena ada benda manis. Sekarang ni nak makan macam mana ni? Bismillah. Aku faham mungkin ada orang tak suka kot kalau roti dia besar sangat, tapi aku suka. Makin sihat tu semua dekat tepi. So bila makan tu rasa masam. Aku tergigit slices oren dia yang kering tu. Tak tahu French toast ni style daripada mana, tapi sedap. Mungkin Korea punya style kot. Okay, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So kalau kau berminat nak beli French toast ni,
Senang saja, ada banyak style, ada style Korea, ada style Europe. Macam-macam kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe dan korang support channel Aziz Osman TV. Sejauh untuk video kali ni, sebarang jangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen ni. Mungkin kita jumpa lagi dalam video akhirat. Bye-bye. Assalamualaikum.